siang kawan-kawan. Nah ini ayam Indio Gigante kawan-kawan ya. Nah untuk perawatan ayam Indio Gigante yang sering kita lakukan adalah dengan cara diumbar seperti ini ya. Ada daun-daunan ya, bisa makan daun-daunan. Kemudian juga jalan-jalan ke sana sini. Ini usia 5 bulan kawan-kawan ya. Ini calon bongsor. Nah daunnya daun binahong, selalu kita tanam ya. Itu ayamnya sangat doyan sekali dengan daun binahong, karena biasanya kita kasih pakan campuran daun binahong. Nah ini ayam kalau diumbar seperti ini kawan-kawan ya, dia akan senang ya. Apalagi dengan makan rumputan seperti ini, habis hujan pasti akan seger ya. Selain itu juga kenapa ayam Indio Gigante kita rawat dengan umbaran seperti ini, karena ketika ayam diumbar itu kawan-kawan ya, sering diumbar, atau misalnya kawan-kawan dibok, kemudian kalau siang sampai sore atau pagi sampai sore diumbar seperti ini, ayam dia akan leluasa berjalan, dan ayam secara tidak langsung dia akan membentuk kekebalannya sendiri, seperti halnya ayam kampung ya. Jadi ayam Indio Gigante ini kalau di tempat kita, insya Allah kalau udah hujan-hujanan dia sudah tidak apa-apa, aman, sudah sehat ya, karena sudah terbiasa ini. Nah ini ayamnya. Untuk pakan kita biasa kawan-kawan ya, pakan biasa. Nah ini kita kasih BR aja, ini suka banget ini. Ini pakannya, ini mau banget, ini jantannya ya. Nah pakannya kita BR seperti ini, camilannya. Kalau pakan sederhananya kita biasa kok kasih bekatul, jagung, PR1 sama bekatul itu mau ya. Artinya pakan untuk ayam Indio Gigante kita tidak mewah-mewah banget ya. Yang terpenting ayam sehat ya, dan sering diumbar. Nih jantannya. Nah, jantan. Nih betinanya. Nah, ini dah kayak ayam kampung kawan-kawan. Nah, makan kalau ini dideketin seperti ini ya. Ini betina, ini jantannya. Ayamnya sehat-sehat ya. Nih. Oke. Ini betina. Nah ini biasa memakan rumput nih, kalau makan rumput tuh cari di rumput-rumput itu, di binahong.